Oh iya. Enggak, makan situ enggak apa-apa kan lo kan. Bang kalau di live enak, wih, makannya sederhana. Makannya bungkus makan di tempat kan boleh. Bungkus makan di tempat boleh. Iya. Kita bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kita akan coba update nih ya. Di sini lapak rupa-rupa karena saya lihat di sini banyak jenisnya. Yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi lagi ya. Jadi di sini tuh mulai dari jenis batu Aceh, Kalimantan dan juga batu-batu lainnya termasuk bacan dan juga klawing. Nah, banyak punya lapak komplit dari sini. Tuh, banyak banget pilihannya tuh. Nah, kita coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini, termasuk ini nih tuh masih banyak. Kecubung-kecubung. Ini tuh cakep-cakep. Banyak pilihannya nih. Ini juga nih banyak tuh. Ini sebelum kita lihat detail, kita perlihatkan dulu yang kita mau review hari ini ya, tuh bahan-bahan. Tuh, ownernya tuh Bang Resmal. Gimana sehat, Bang? Sehat. Waduh, saya pikir masih tutup. Enggak. Hah? Enggak ya? Enggak. Waduh, iya. Di rumah juga mau ngapain kita ya? Tanggokin duit mbah-mbah. Kita sekarang ini ngejar sisa-sisaan THR ya. Iya. Mbah ini kasih THR, tanggok balik. Oke, ini ada banyak bacaan juga sekarang ya? Iya, betul. Artinya ini yang kualitasnya lumayan bagus ini, karena saya lihat kecil-kecil tapi cabai rawit ini. Tuh warnanya cabai lokal ya. Oke, cabai lokal. Ini di sini dari berapaan dia? Variasi atau sama aja harganya? Itu dari 300 sampai 350 untuk satuan. Untuk satuan beda lagi kalau kodian. Iya. Nah, harga pokoknya dari 300 sampai 350.000. Tapi kalau teman-teman mau ngambil banyak ada kebijakan harga lagi lah. Ukuran-ukuran kantor ini meses kantoran ya. Betul. Bacaan doko touringnya semuanya menggunakan alpaka. Untuk yang di sini alpaka semua kayaknya. 300 sampai 350.000. Nih, teman-teman tinggal screenshot aja nanti WhatsApp ke ownernya ya. Jadi kita perlihatkan satu persatu perihal harga karena masih ada kebijakan harga atau bahasa gaulnya masih bisa nego, teman-teman tinggal langsung ke ownernya aja. Iya. Kebra kabur. Batu meteor. Tapi sebanyak itu juga cuma dua orang tadi yang beli itu. Ini ngegiwang semua tuh, udah ngegiwang. Udah enak-enak warnanya, mantap eh, mantap eh. Duh, warnanya mah. Bening-bening warnanya. 300 sampai 350.000. Ayo silakan langsung di WhatsApp aja, di screenshot WhatsApp langsung ke ownernya. Warna aslinya tuh ya. Nih, di bawah juga sama tuh warnanya tuh sama. Tuh. Giwangnya mantap tuh. Warnanya enak-enak banget nih. Ini di sini tinggal screenshot aja nih tuh. Harga dari 300 sampai 350.000 ukuran mini, ukuran kantoran lah ya maksudnya itu ring alpaka. Teman-teman kalau mau ganti ring bisa koordinasi langsung ke ownernya atau ke pelapaknya atau bisa juga ganti sendiri. Nah, kita ke kotak berikutnya nih. Juga bacaan di sini juga banyak nih. Itu karena tadi sudah mewakili satu ya, teman-teman tinggal lihat aja tuh kita mewakili satu dulu. Kita pindah ke sini nih. Fire Opal. Fire Opal berapa nih, Bang? Fire Opal itu kualitasnya baik, ukurannya besar gitu, kita open harga di 850. Oke, di harga penawaran ya. Iya, nego. Harga 850.000 masih boleh nego. Nah, ada 3, ada 4 pilihan. Fire Opal. Borong-borong.
kecubung nih monelnya, mewah banget nih monelnya nih. Wah, Palestina. Nih, ring monel juga ya nih. Tuh mantap tuh, wih agak hitam tuh, mantap. Tuh agak hitam tuh. Tuh cakep nih monel juga nih. Kalau dari jauh sih kayak perak. Kecubung kita harga dari berapa sampai berapa nih bang? Kecubung kualitas baik begitu kita open harga dari 1 juta sampai 1,5. Oke, 1 juta sampai 1,5. Dan itu pun masih di harga penawaran ya? Iya. Udah lihat semua kecubungnya. Peropalnya sekarang kita ke Aceh nih. Aceh dari berapa sampai berapa dia? Dari 750 sampai 1,2. Dari 750.000 sampai 1,2 Acehnya tuh. Gelap nih, biosolar. Bagus pak, kalau ngeliat urannya bagus. Itu lebih ke arah Mesir ya. Apa pak? Soalnya harus lihat fisik dulu sih pak, kalau kayak gitu. Ya di atas 1000 harus jual, di atas 1000. Dan naik ring belum pak? Ring perak. Coba aja pak, ini kalau ring peraknya biasa-biasa, coba aja di 600-700 dan sekarang apa? Iya pak. Ini juga ada batu-batu gambar, batu gambarnya motif-motif tuh. Dalam pura batu mana pak? Pulau Gadung. Nah, wih ada totol. Totol. Baru nih. Ya. Totol kita nih. Dari berapa nih dia? Eh, ada yang udah naik ring, ada yang masih belum naik ring. Kasih senter dulu nanti netizen komen. Oh, cakep dia warnanya udah enak banget. Udah kristal. Dia harganya berapa yang lostun-lostunnya? Lostun dari 250 sampai 600. Dari 250.000 sampai 600 ya. Iya. Satu bahan semua ya? Satu bahan. Yo bangga nyampe 1000 loh. Mbak nyampe 1000 harganya, Bray. Terjangkau banget ini lostun-lostun. Doko, bacaan doko maksudnya. Lagi nih tuh. Nah, kalau mau lihat posisinya kalau udah jadi atau naik ring begini nih. Tuh.
buka ya? Senin. Hah? Senin. Oh, Senin. Kontak yang bisa dihubungin berapa kalau mau ke sini? 0852 0853 41 bisa by phone atau via WhatsApp ya, atau ya, mungkin betul. Bisa dilihat di Facebooknya. Facebooknya. Nah, teman-teman di sini kalau mau lihat di Facebook juga ada, karena beliau ada Facebook ya. Teman-teman di situ bisa lihat postingan-postingannya, ada beberapa yang sudah diposting. Yang jual ikan masih ada di dalam. Mana? Oh tuh, Rezmal ya. Jadi kita ada Facebook, kita ada Instagram juga ya. Instagram. Nah, tuh Facebooknya tadi, ada juga IG-nya. Ini Liontin ya, masih ready ya. Liontin berbagai karakter, ada juga jenis panca warna ya kan. Tuh motif-motifnya banyak. Yang sudah naik ring. Mana? Instagram ini tuh. Nah nih Instagramnya tuh Rezmal _ IJC ya. Iya. Oke. Atau yang mana? Ada dua ya? Ada ini satu lagi. Tinggal diklik aja nih. Ini dari Resma langsung diklik. Pojok pahala muncul. Ceng. Oh, nih pojok pahala ya. Iya. Sip, kita udah posting semua di beberapa koleksi ya. Iya. Oke, kalau mau lebih jelas lagi bisa langsung WhatsApp aja. Oke, Bang Resmal, sukses buat usahanya ya. Mudah-mudahan sudah kita review makin ramai dan makin berkah. Minalaidin wal faizin ya. Selamat ini. Kita mulai lagi. Di awal setelah lebaran ini kalau nggak salah 4 hari setelah lebaran ya, kita perlihatkan koleksi dari lapaknya Bang Resma. Lapak komplit lah, di sini mau nyari batu apa juga ada, mau pacan, mau solar, mau pecubung nih. Pecubung ada fire opal. Fire opal nih jarang ada nih. Adanya di lapak ini, di sini kayaknya nggak ada, enggak ada. Adanya di sini. Jadi kalau nyari fire opal adanya di lapaknya Bang Resma. Dan juga batu-batu gambar. Oke, mantap. Oke, sahabat Deng, tadi hasil bisa di salah satu lapak rupa-rupa atau lapak komplit yang ada di negara. Jadi kalau teman-teman mau nyari batu apa, kayaknya ada semua di lapaknya itu. Dan bahkan bukan cuma yang sudah naik ring, bongkahan juga ada ya. Jadi teman-teman bisa lihat bongkahannya atau yang sudah jadi. Oke, sampai ketemu lagi di Rukunya. Salam kopi gratis yang dari Deng. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di Rukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang jatuh tadi? Oh, galon. Thank you.